kendalanya gitu? Ya ada, nanti kalau misalnya ini secara teknis nanti bisa ditanyakan masalah PAD, ya nanti mungkin di dinas pendapatan. Ya jadi memang kan akhir-akhir ini situasi keuangan kita ini kan memang tidak stabil ya, termasuk juga PAD kita ya, seperti itu. Jadi memang ada situasi dan kondisi 2019 ya, jadi di daerah itu yang di luar daripada yang kita prediksikan ya. Seperti misalnya menarik retribusi di dermaga, sementara dermaganya rusak. Ya kadang-kadang kan masyarakat kan tidak mau bayar. Ya. Jadi itu seperti faktor-faktor teknis yang bisa mempengaruhi PAD. Salah satu contohnya seperti itu. Retribusi pasar kedepannya kira-kira bawa dimaksimalkan. Iya. Ya sudah kita minta dinas terkait untuk membuat skemanya, dan saya kira memang di beberapa titik pasar juga sudah berjalan. Ya, namun ada beberapa pasar yang memang kepengurusannya itu kan masih dikelola oleh pihak ketiga, misalnya seperti itu. Jadi itu yang memang butuh payung hukum juga untuk agar bagaimana kita bisa menarik retribusi. Kalau retribusi parkir, pernyataan dari dinas perhubungan, ya, dia kekurangan tenaga ini. Ya, seperti itu. Makanya kita kan akan melihat ke depan ini seperti apa solusinya. Karena untuk perdanya itu sudah selesai, tinggal kita eksekusi aja. Kemarin sudah dicoba eksekusi di beberapa titik, namun karena COVID lagi ya, diminta untuk di rumah apa dan sebagainya ya, sehingga di ini lagi dan sekarang baru mulai lagi aktif. Tetapi memang ada keluhan lagi kekurangan tenaga. Nanti mungkin honor-honor kita yang di dinas-dinas lain mungkin bisa kita subsidi ke dinas perhubungan. Kalau masalah transfer dari pusat itu ada sih. Oh ya, itu yang sangat bermasalah sebenarnya saat ini. Jadi apa yang sudah kita programkan kadang-kadang sudah dikerjakan ya tidak bisa dibayarkan. Karena memang transfer kita itu yang kurang ini ya, dan selama 3-4 tahun terakhir ini memang agak sedikit bermasalah, meleset dari yang kenapa? Ya mungkin karena faktor pendapatan negara yang menurun ya, ada realisasi pajak juga yang tidak mencapai target. Ada banyak indikator. Okay.